urin juga positif, positif COVID. Jadi ini ada yang bersangkutan sesuai dengan keterangannya dia menunjukkan di Indonesia, kemudian dia sudah menggunakan sejak tahun 2008 dan dia berarti ada 92,04 gram, tapi dia hampir 1 on, tapi dia pesennya dari bawahnya dari Belanda adalah 1 on. Ini barang dari Belanda. Kenapa dari Belanda? Ini pertanyaannya. Jawabannya menurut tersangka adalah yang ada di Indonesia adalah kurang bagus kualitasnya. Makanya dia ambil dari Belanda, Belanda lebih bagus. Jadi dia dari 2008 juga melakukan, sudah menggunakan alokasi cocaine, dia sudah bisa merasakan. Dia bisa merasakan. Ini adalah contoh yang tidak boleh dicontoh. Gitu, ya. Ini adalah contoh-contoh yang telah melakukan kegiatan ini. Saja di hasil pemeriksaan kita di lab bahwa memang kokain yang kita temukan adalah kokain jenis hidroklorid dan memang sangat bagus, murni, tanpa campuran sama sekali. Kalau di Indonesia biasanya kita campur, yang kita temukan adalah campuran dengan obat-obat anestesi yang lain banyak. Jadi kualitas kurang bagus, tapi barang ini sangat bagus dan murni, tes kayak jenisnya maupun tes kelarutannya sangat bagus. Efeknya dia euforia, dia jenisnya stimulan, euforia, senang, gembira. Cuma dia akan membuat dia adiksi, kemudian di besok ke depannya akan menyebabkan dia akan depresi dan yang lain sejenisnya itu. Banyak. Kalau obat-obatan stimulan akan seperti paranoid dan yang lain kalau dia memakai. Bye.